たいことは分かったか。分かった。俺は必ずお前を殺す。Hai semua, balik lagi sama gue. Kali ini gue lagi main game Demon Slayer Blade of Azir, atau nama lainnya tuh Blade of Pillar tuh ya. Sekarang kita biasa lah ya. Ya tahu kan, biasa-biasa lah. Akun mana yang sering gue mainin daily tiap hari tuh ya. Akun Atalia yang VIP dia 15, mungkin saja sudah VIP 16 cuy ya. Sebelum kita kena bantai sama Baka, kita daily dulu ya. Kita daily dulu, kelarin daily setiap hari untuk ngubur powernya si Baka cuy. Powernya Baka itu lebih gede 25 ya. 25 tuh 25 juta atau 25M, gue gak ngerti ya. Karena angka depannya tuh sama ya. Punya Baka tuh powernya 8.30, kalau kita 8.25, beda 5 doang cuy ya. Gak ngaruh sih. Pernah gue main game Idle ya, gue pernah main game Idle itu pernah lihat Sultan yang powernya gede nih. Powernya gede, tapi build di arenanya itu beda ya. Jadi PvE, PvP itu cara buildnya beda cuy. Kalau PvP itu tergantung damage dan speed. Damage dan speed cuy ya. Kalau di PvE emang beda kalau PvE. Cuman kalau PvE gue ngerti, lebih ngerti kayak mana caranya biar lebih apa ya, lebih gampang. Karena gue itu, wih gila, gue game Idle tuh udah dari tahun berapa kali gue main anjir. Apalagi game ini sama game Idle yang sebelumnya ya, yang dulu gue mainin, mirip banget cuy. Gak bakal beda, mekaniknya sama. Jadi gue udah basi lah. Menurut gue udah basi ya. Jadi yang bikin kalah itu akun ini powernya sih. Kalau dari power kalah ya, segi power kalah. Tapi pernah ada orang yang bilang, banyak kayak gini, power cuman angka katanya, power cuman angka, kalau build goblok ya kalah PvP kan. Ada yang ngomong gitu dulu tuh, gue inget banget main game Idle. Karena pernah gue lihat tuh akun dia powernya kecil cuy ya, dan VIP nya kecil. Ketemu orang yang VIP nya tinggi, powernya gede, tapi cara main build-nya salah tuh. Spetnya lambat, damage nya gak ada, powernya gede emang, tapi karakternya udah gak meta juga. Karena itu Sultan udah berhenti top up. Jadi yang orang baru main ini yang VIP-nya kecil, dia langsung gas top up ambil karakter baru meta yang sekarang. Jadi begitu ketemu di PvP di arena itu menang dia. Jadi yang powernya gede, yang VIP-nya gede ini dikata-katain sama dia tuh. Gue inget bener tuh. Power just number katanya. Anjay. Dalam hati gue kampret lo, hoki aja dalam hati gue ya. Kalau ketemu yang itu sultannya panas atau apa lagi ya, bakal dibantai balik lagi cuy. Karena game ini kalau belum ketemu saling bantai membantai itu nggak akan tahu siapa yang menang, karena pasti ada top up lagi cuy. Kalau nggak top up lagi deh, di situ dia akan kalah. Udah di situ aja, simple gitu kalau game pay to win ya. Ya tapi kayaknya season ini belum ketemu cuy ya. Gua udah cek ranked battle nanti malam itu ketemu server mana, itu belum ketemu sama Baka ya. Berarti masih aman sih, masih bosan lah kayaknya. Karena gue lihat di sini gak ada server Baka nih. Di sini kita hanya ketemu server 20 ya. Kalian lihat 20, 46, 11, 300, 12, 332 dan 40, 130, 169. Gak ada servernya Baka cuy. Tadi gua cek ya. Gak ketemu lagi. Kayaknya ini permainan developer ya. Developernya pinter lah, gak mungkin lah langsung ditemuin sekarang mah. Enggak, nanti cuy ya. Nanti developer sekarang kayak belum butuh uang kayaknya. Belum. Jadi belum ketemu cuy. Ini masih ketemu kayak gini, tapi nggak tahu ya. Apakah di antara server ini ada yang setara dengan si Baka ya? Siapa tahu aja ada ya cuy ya. Karena kita belum tahu nih apakah ada nih kira-kira. Servernya aja di sini Avaraga Power gede-gede ya. Nih Avaraga Power di server 332 gede nih. Kalian lihat ini angkanya depannya udah 3 nih. Beda sendiri dia. Yang lain baru 27 ya. Kalian lihat Avaraga Power di server 332 itu udah 3 angka depannya.
Siapa tahu di Shepard 332 ini ada sultan yang setara bahkan ya. Mungkin ya, gua enggak tahu juga, gua enggak main di Shepard 332. Kalau kalian ada yang main Shepard 332 boleh komen cuy, apakah ada yang VIP 15 nih? Soalnya Faraga powernya gede ya. Di 130 juga gede nih. Dia 3 sendiri nih, dua orang berdua nih. Kita lihat aja nanti malam cuy ya. Yaudah kita daily dulu deh biar powernya enggak ketinggalan sama si Bahka ya. Ah, Talia mulai panik cuy. Atalia udah mulai panik, ini apa nih? Wah anjay, ini tahu aja, lagi recording kah banget katanya. Ih, kampret, tahu dari mana itu orang? Gak usah dibales ya. Biarin aja, cuekin. Kita mau daily dulu, soalnya daily-nya belum semua nih, anjay. Daily-nya belum semua ya. Kita kelarin dulu daily-daily tipis-tipis. Biar nanti malam kalau mau ngetes ranked battle, tinggal ranked battle, gak usah daily lagi cuy. Udah kita hajar dulu nih. Kalian bisa pelajarin juga ya cara gua ngedaily di akun ini cuy. Cuman emang bedanya di daily yang bedanya di SP doang nanti. Kalau SP nggak diambil akun ini karena udah nggak butuh SP. Nah kalau yang ini ya sama kayak akun kalian, caranya harus kayak begini ya. Cari reward tuh yang bagus cuy. Kalau reward yang jelek jangan diambil kalau di sini. Jadi speed ini ya. Tuh lah tuh kayak 300 diamond ya pasti diambil lagi leh. Apa nggak hijau mata nggak 300 diamond? Nah kayak gini ambil gak apa-apa nih tuh. Nah kalau udah habis ya quit battle. Nah quit battle lah juga belum. Ini full daily nih belum dikelarin cuy. Ownernya lagi sibuk kayaknya. Anjay. Ownernya lagi sibuk kayaknya. Biasanya dia aktif banget cuy. Asli biasanya aktif banget ya ownernya ya. Login jam 11 siang top up. Biasanya begitu cuy, ini tadi gue cek gak ada top up ya. Nah ini 10 kayak gini nih, bisa ambil bisa enggak, tapi gak apa-apa ambil aja nih. Karena ini fragment Oni ya. Cepat tau kedepannya butuh tumbal Oni, itu susah banget sih nyarinya. Oni itu kayak agak sulit cuy, gak tau kenapa emang. Wow ini udah penuh tapi tiketnya habis ya, udah nanti dulu ya. Tiketnya habis, ini udah kita borong, biarin aja. Ini apa sih? Jangan-jangan tuh orang viewer gua yang nanya aja. Nah ininya diborong nih cuy. Kalau akun sultan ya. Gak tau kalau akun kalian. Kalau diamondnya banyak sih borong aja. Karena daily ini pengaruhnya tinggi di sini cuy. Kalau kalian mau tahu ya pengaruhnya tinggi ya. Karena nyari gold ini, nyari gold ini susah nih. Kalau kalian mau tahu itu bisa beli kan yang dari sini nih. Nih yang dari berapa jam sekali nih, 6 jam sekali kayaknya nih baru muncul bisa dibeli. Eh bukan 6 jam, ini refresh-nya bisa 8 jaman cuy. 8 jam sekali kayaknya muncul nih. Nah, gua cuma bisa beli dari sini loh. Sama beberapa event yang di sini suka muncul nih. Suka bisa beli gold ya. Di mana ya? Di sini kayaknya nih. Nah, di sini nih. Di sini kadang-kadang muncul yang gold dibeli pakai diamond tuh. Nah, ini cuy. Nih. Di sini juga muncul nih. Cuma bisa beli sekali-sekali doang ini. Tuh, ini bisa dibeli nih per hari nih. Cuman nggak tahu ya kalau akun ini kayaknya nggak usah deh ya. Nggak usah karena ada SP-nya. SP-nya lebih tinggi dibanding goal-nya gitu. Jadi SP-nya nggak akan pakai, rugi ya. Jadi nggak usah dibeli kalau akun ini. Kalau akun kalian nggak tahu, kalau butuh SP ya ambil aja. Kalau akun ini nggak ambil kalau akun ini. Udah nggak butuh SP cuy. Step-step daily-nya kayak gini nih. Kalau ini diborong nih, biar powernya tinggi. Biar powernya bisa kayak Bakal akun kalian cuy. 8.30M anjay. 8.30M. Pakai combo level 3, abis itu di kendo-nya kasih combo level 1 ya. Itu gokil sih. Sumpah itu beneran orang Kanada ya kayaknya ownernya si Bakal ya. Kayaknya bukan orang Indo sih. Kalau dia orang Indo harusnya nonton konten gua ya cuy ya. Pasti dirombak tuh, nggak bakal pakai ini ya, combo level 1 tuh. Karena udah ada combo level 3 pasti diganti sama vitality tuh. Kalau orang Indo apa sih nonton ke channel ini cuy ya. Minimal nonton ke channel yang lain lah. Itu kayak ini dia tuh hampir mirip si itu ya. Mirip si siapa? Siapa sih lupa gua pernah lihat tuh YouTuber lah, YouTuber ada. Siapa sih lupa gua jadi namanya? Mases, dia mirip si Mases YouTube cuy. Mases YouTube juga VIP-nya 15 cuy.
Kalian nggak bisa meremehkan ya, masih YouTube itu ya, VIP-nya sama sama Baka ya, sama-sama 15. Cuman bedanya si Masis itu belum di-up-upin, simpanannya banyak tabungannya cuy. Nah, itu yang nggak bisa di nggak bisa diremehkan, gua sampai sekarang masih menunggu Masis YouTube ya. Masis YouTube tuh sama kayak Baka ya, itu saingan akun ini juga cuy. Karena gue yakin Masis YouTube ketika dibuild, di-up-upin tuh bakal powernya gede juga. Cuman emang tipenya mainnya nggak suka bantai-bantai PvP kayaknya dia di game ini tuh. Ya mainnya sesenang dia aja, gimana senangnya gitu. Yang penting gue suka karakter ini, gue ambil. Nggak perlu gue up, ya gitu orangnya gitu cuy. Nggak perlu jadi nomor satu di PvP, dipikirnya begitu. Sesenang dia mungkin, tapi kalau di-up itu powernya bisa tinggi. Karena VIP-nya sama-sama 15 ya. VIP-nya 15 coy dia. Cuman ya nggak tahu deh ya. Mainnya nggak terlalu niat ya. Cuman ngambarin karakter yang dia mau, dia suka, kayaknya pasti diambil sih sama dia. Semuanya diambil itu. Nggak ada ceritanya nggak diambil. Ini nggak ada fitur raid gitu cuy ya. Ini kayak gini sebenarnya nyampein kita juga sih. Ya kayak beginian ya. Ini kalau seandainya ada tulisan raid, satu klik kelar semua itu udah pasti enak ya. Dibanding manual gini pecah satu-satu, mencetak kampret. Yang bener aja developer, woi. Lo adain lah ini fitur raid, ini kayak mana orang daily di sini satu-satu begini lo. Lagian ini setiap hari dailynya gini-gini aja nih di Infinity City, nggak akan berubah ini. Pasti gini-gini doang. Di sini doang nih pilihannya nih, cuman ini nggak butuh sih kayaknya, ngapain ya? Cuma kalau di awal-awal si Sultan pasti borong-borong tuh ya, reward-reward yang tadi dia tawarin kayak gitu ya. Karena ada beberapa butuh SP, butuh batu kuning, ya. pasti dibeli lah. Nggak usah random event lah, kita cari poin anggur aja, pusing gua ambil isi tuh nggak dapet juga. Karena nggak penting. Oke, WDNL udah berkurang, jadi gua pilihnya yang itu. Tapi nggak usah dipilih juga, sebenarnya nggak asal buff juga pasti menang akun ini mah ya, pasti tamat gitu. Orang akun VIP 5-6 aja masih esi, pasti tamat tetap hari. Bahkan F2P aja masih tamat lah. Infinity City ini paling gampang ya. Lebih gampang dibanding itu apa namanya, Oni Host ya. Oni Host tuh lebih susah sih. Oni Host tuh ada caranya ya. Kalau nggak tahu caranya, kalian nggak akan bisa nggak bisa ke lantai tinggi sih. Susah tuh Oni Host tuh. Kayak ketemu Tamayo, ketemu ya Inosuke topeng babi tuh ya. Itu ada caranya itu, dia lawannya pakai apa. Kalau kalian asal-asal tuh bakalan stuck ya, susah itu. Oni Host lebih payah, mekaniknya lebih harus orang yang lebih ngerti kalau di Oni Host ya. Enggak kayak Infinity City ini pasti tamat-tamat aja orang. Apa coba? Cuma ngelama-ngelamain aja nih, enggak ada fitur raid ya. Satu kali klik kelar gitu. Gini ngelama-ngelamin orang nih. Padahal orang kan daily itu banyak yang mau dikelarin ya. Makanya main akun ini di game ini itu jangan kebanyakan akun sih ya. Capek juga ya. Tiap hari daily begini tuh. Mamam kalian yang akunnya banyak ya. Gue sih nggak ada akun terus terang ya. Gue mah nggak ada akun cuy game ini sekarang. Udahlah akun gue. Akun gue VIP 3 tuh udah laku, dibayarin orang 200.000 anjir. Udah laku, jadi nggak ada akun, cuma mainin akun orang doang ya enak. Gila ya, panjang juga ya Infinity City ya. Udah panjang pasti menang lagi. Tuh, kayak buang-buang waktu aja ini fitur. Harusnya tuh dia, oh udah reset ya, ini hari Senin coy. Senin antara malam Selasa, ini udah reset. Poin anggurnya sedikit ya. Ya beli ini ya, kunci nih. Beli kunci dan akun kalian jangan lupa tuh beli belanja cuy, belanja mingguan ini hari ya.
Udah belanja mingguan ini. Tiket merah. Di sini. Bingung juga nih, FP merah. Rune sih, biasanya sih rune nih. Ownernya pasti ambil rune nanti. Soalnya rune-nya belum full merah, cuy. Rune-nya hampir mirip-mirip sama si Baka, masih ada yang kuning ya. Di sini nyari apa ya, gue lupa lah. Oke, udah beberapa dibeli sama ownernya ya. Ya, keluar top up lagi. Tony Host udah selesai. Daily-nya udah kelar, hidden pack belum ada muncul yang baru. Waduh, kayak mana cuy, kita kalah power sama Baka nih anjay. Tekan dulu daily-nya. Berarti Baka tuh tabungannya dipakai semua kali ya. Gila, power tinggi tuh ya. Oh, dia main dua Oni kayaknya Baka. Baka ada si Daki rambut hitam dan Akaza cuy. Mungkin di wheel-nya itu dia lebih arahnya ke Oni cuy. Lebih arah ke Oni dan air mungkin. Jadi apinya kosong tuh mungkin ya. Jadi lebih gede powernya. Emang di wheel tuh ngaruh cuy ya. Kalian tuh kalau low spender atau mid spender nanti kalian harus mikirin tuh. Nah, kalian harus mikirin akun kalian mau main pool elemen apa ya. Minimal tuh elemen samanya ada 3 nanti cuy. Kalau enggak kalian akan sengsara ya. Berat cuy. Kata Dylan berat, biar aku saja katanya. Nggak bisa main elemen belang ya, ke late game nanti harus fokus satu elemen kalau bisa. Mau main apa? Mau main air? Air, pakai 3 air. Sisanya apa? Misalnya 2 Oni misalnya. Atau 2 api, seterah cuy. Kalau bisa kayak gitu ya. Kalau saran gua cuy. Jadi Nezuko ini posisinya emang susah nih, Nezuko pull api. Pull Oni ya, dia api cuy. Jadi kalau untuk ada temen ya pakai tank ya Kyojuro, tapi kedepannya nggak kepake juga Kyojuronya ya. Apa kalian pakai ini Tanjiro api yang baru nanti? Itu kepake sih untuk ke late game, tapi agak susah juga. Oh iya, gua tahu cuy. Jadi nanti untuk kalau mau main api, tapi kalau mid spender gue nggak tahu ya, apakah kalian mau top up lagi nanti untuk ambil SP Mitsuri cuy. Kalau seandainya ada SP Mitsuri itu bisa main 2 api ya. Nezuko pull Oni ini belum keganti nih, sampai lama, sampai late game. Abis itu DPS-nya masukin Mitsuri SP-nya, jadi 2 api bakal kepake sampai late game. Sisanya ya main Oni. Main Oni kayaknya, airnya nih bakal diganti sih. Atau enggak ya, kalau enggak mau main api mainnya. Oh enggak, bisa main air juga berarti. Dua api, 3 air cuy. 3 air, satu lagi Obanai DPS-nya ya. Kalau enggak mau SP Mitsurinya enggak ke build misalnya. Mainnya di Obanai, di alt-in di Obanai. Habis itu ya sisanya pilar ular gitu kan. Sisanya lagi ya tetap masih pakai Shinobu kali. Shinobu yang akademi mungkin ya. Oh banyak kan Shinobu DPS. Jadi dua Shinobu ya. Bingung juga ya. Bingung ngaturnya, bingung cuy. Atau enggak Shinobu akademi enggak ada pake ya. Bawanya ya ini. Kayak di Water Pillar mungkin. Tapi bingung juga sih. Ngaturnya payah. Jadi kalian mikir lah tuh. Untuk late game akun kalian tuh. Mau main elemen apa. Mau lebih arah ke mana gitu. Oke, mau terikata udah mau habis cuy ya. Sisa seminggu ya. Sisa seminggu lagi nih owner. Harus top up lagi nih. Mau terikat 400 demon. Wih, enak banget. Oke, ini kelar. Oke. Dapat reward yang lumayan di sini. Wah, gua gak pernah cek ini misinya di kelarin kagak sama owner tiap hari. Ini ada misi top up 60 demon sih, belum nih. Ini kode kelarin rewardnya lumayan nih. Tuh ada dapat demon, dapat rewardnya banjir, bagus sih rewardnya. Kendo berguna, arena 15 kali. Nanti mungkin kita cicil arena 5 kali aja ya. Oh ini nih, cari yang kuning ya, di speed golden. Ini kita masih banyak sih.
cuman belum ada tiket ya. Jadi kalau gue revest pakai Demon kayaknya sayang gitu. Gak usah ya, nanti aja ya. Biar ownernya yang revest. Jangan gue. Nanti Demonnya habis lah ya. Gue nyari yang golden kan gak dapet-dapet, Demonnya habis. Login-login Demonnya tinggal 1000 cuy. Wah apa-apaan nih katanya. Waduh. Kan kaget nanti dia. Bentar, kita lihat dulu ininya. Oke, draw basic well 10 kali ya. Oke, ini ada batu. Kita ambil aja batu intunya ya, rune ijo ya. Rune ijo ini berguna juga nih. Nggak dapat kocak. Nggak dapat tuh. Coba sekali lagi. Rune ijo nya nggak dikasih. Wah. Nah, gitu ya. Dapat rune ijo. Jadi rune ijonya kan bisa dikombin. Oh, berarti kalau mau rune merah ya kalian banyakin ini nih Lucky Well ya. Yang ijo biru ambilin semua. Di sini juga ada nih. Nah, ambil nih yang birunya. Habis itu dikombin jadi merah ya. Jadi merah cuy, tapi kombinnya kalau mau aman ya pakai 5 ya. Kalau pakai 4 3 itu bisa kemungkinan meleduk sih. Bahkan hancur ya. Di komben cuy, pakai 5 aja biar aman. Kan jadi biru nih. Biru jadi ungu. Di komben cuy. Tuh, paling koinnya habis sekalian. Ke ungu aja butuh 500.000 tuh tadi koinnya ya. Sadis nih, ini baru ada 3 ungu, kurang 2 lagi ya. Iya. Gacha-gachain aja Lucky Well-nya. Incernya batu rune ya. Ya kalau dapat equip merah ya bonus itu. Berarti bonus ya. Oke. Tabungannya tinggal segini cuy ya. Tabungannya cuy. Oke, kita cek daily yang kemana lagi nih. Bingung juga nih daily-nya. Bentar cuy. Infinity. Oke, berarti Infinity City harus dua hari ya, hari kedua mungkin baru kelar. Oke. Hah? Kok bisa kita kalah rank cuy? Kok bisa orang ini Infinity City-nya udah 90 poin ya cuy? Oh, partisipasinya udah bisa 90 nih, maksudnya kayak gimana nih? Hebat anjir, kita aja rank 39. Kok bisa? Maksudnya gimana? Partisipasinya udah 90. Wow. Apa kita ada yang salah Infinity City tadi cuy? Kan ada yang salah ya apa gimana, tapi rata-rata orang 60 semua ini cuy. Tuh, ini orang yang normal 60 semua ya, 60 semua ini. Kenapa orang itu bisa 69 78 90? Apakah di Infinity City yang lama disimpan gitu apa gimana? Gak masuk akal nih, gak masuk akal tuh bisa dia segitu 90. GG anjay cuy ya. Oke, kita coba EVA bentar ya. Pilar training lantai 943 nih. Gua tadi gak menang nih 943, kenapa ya? Padahal gue ini untuk PvE lebih jago dari orang lain anjay. Gue ini hobi PvE gue nih cuy, tapi kenapa gak menang dari tadi? Kayaknya susah banget nih lawannya. Kalau nggak salah tadi gue ngeliat pilar ular cuy ya. Gue ngeliat pilar ular udah ada nih di update sekarang. Pilar ular udah muncul, tapi bannernya belum muncul ya, gacanya ya. Berarti ada kemungkinan habis ini itu keluar bannernya pilar ular cuy. Kalian siapin aja kalau pengen gacha nanti ya pilar ular. Next banner kayaknya pilar ular sih menurut gue kayaknya. Karena udah kelihatan pilar ular. Tadi gua ketemu pilar ular soalnya. Gila kata gua, pilar ular tuh agak susah lawannya tadi. Keren banget kampret. Ini nggak bisa menang nih, bingung gua.
Susah banget, kampret. Lantai 947 ke lantai 948 nih, gak menang-menang, susah. Sulit ya, sulit. Oh iya, lupa gua, kata ownernya jangan di skip ya, biar viewer gua bisa tahu ya bagaimana segi pertarungannya kali. Sebenarnya gua nggak pengen skip, cuman durasi kontennya kepanjangan cuy, udah 25 menit aja ini. Oh, kalian lihat tuh damage-nya ya, sakit banget cuy di PvE ini, serius loh. Kalau nggak ada Nezuko Oni udah kalah ini. Nezuko pulau Oninya nggak bantu cuy. Makanya gue bilang, kalian kalau ada Nezuko pull Oni, kalian punya kuasa cuy. Karena healnya tuh kerasa ya, deras banget. Gila, kalian bisa lihat tuh. Sekarat nih, kalian lihat nih di heal ya. Lihat nih di heal nih. Penuh lagi. Darah sekarat di heal penuh lagi. Itu ngegendong banget nggak menurut kalian? Ngegendong banget cuy, menurut gue ya. Gila lu. Ah udah cuy ya, durasi kontennya kepanjangan, gue skip aja, kita udahan aja ya. Dailynya gini aja, mungkin nanti malam gue akan konten lagi akun ini untuk ranked battle ya, nanti malam ya, jam-jam 10 malaman lah ya. Kalau ownernya lagi nggak login, masa iyalah ownernya lagi login gue tabrak gitu cuy. Ownernya lagi login gue tabrak gitu kan. Gue ngamuk-ngamuk nanti ownernya cuy. Ownernya pengen ini mau top up mungkin kan, lagi login masa iya kita tabrak. Bentar kita gacha dulu nih. Dapat batu biru lumayan nih. Bentar kita gacha dulu. Ini belum gacha nih, hari ini belum gacha. Gacha 10 kali untuk misinya. Gacha 10 kali untuk misi cuy. Let's go. Anjir, ini suka topeng babun. Oke, udah kelar lah ini misinya. Kita kelarin. Climb. Oke, let's go. Aduh. Ini rewardnya udah diambil ya. Tiket 30 ini sebenarnya gede ya, tapi udah dapat skinnya udah nggak perlu sih. Udah nggak perlu, rugi. Batunya simpan aja untuk next skin ya. Next skin tuh skin siapa ya? Gue lupa deh skinnya siapa ya. Kedepannya nanti. Kayaknya Paul Pillar Ular skinnya kayak apa ya? Gue nggak tahu tuh Pillar Ular skinnya kayak apa ya. Apa nggak ada skin pilar ular itu? Bingung juga gue kayaknya. Soalnya next banner pilar ular cuy. Ya udah gini dulu dailynya, gue capek cuy, gue mau main Mobile Legend ya, jam segini Mobile Legend udah reset. Gue butuh gacha Sanrio tuh sehari sekali. Oke game video gue hari ini sini aja, daily gacha akun Atalia ini cuy ya, yang powernya kalah sama Baka cuy. Oke, thank you.